kita ambil, tidak hadapan kita ini sobat. Nah, ada cuil. Nah, ditaruh saja sobat. Nah, begitu. Seperti apa yang ditampak di hadapan kita itu tuh. Cukup praktis sekali sobat. Bila sobat dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel kita ini, info pertanian kita sobat. Kali ini kita akan memberikan tip tutorial sederhana, yakni cara menanam sop atau seledri. Yang tahap pertama ini adalah telah kita jambang, telah kita semai, siap kita pindah ke lahan tempat pembesarannya sobat. Sistem kita adalah sistem jenang sobat. Nah, cukup begini apa yang tampak di hadapan kita ini. Nah, langsung ya, ini sama seperti ini, cukup praktis sekali seperti ini sobat. Tidak perlu kita menghabiskan tenaga bikin polybag dari plastik, cukup kita modal seperti ini sobat. Dan kita lumayan untuk mengirit modal untuk ngisiin tanah sama membeli plastiknya sobat. Begini saja sobat. Ini biasanya sobat umur di semaian ini kurang di nopo deh. 3 minggu. Ini sekitar 3 minggu dia siap tanam. Setelah umur dari lahan telah pindah tanam berapa? 1 bulan bisa panen. Oh, 1 bulan atau 40 hari sampai dengan 45 hari sudah mulai panen sobat. Ini untuk di tingkat petani saat ini aja kisaran antara 25.000 sobat di bulan Oktober. Awal bulan Oktober mencapai 25.000 sobat, karena pas di musim kemarau. Baiklah sobat, mari simak untuk cara penanaman berikut ini. Bila sobat dimanapun Anda berada, ini adalah lahan pertanian kita sobat. Sengaja di bawah tanaman labu ini sobat, kita tanam seledri. Sebelum kita tanam sobat, pertama ini plastik musta telah kita lubangi. Nah, ukuran 15 cm persegi kita lubang seperti ini. Sebelum kita tanam bibit yang telah kita bawa tadi, nah, kita siram terlebih dahulu dengan menggunakan air sobat. Nah, mengingat sekarang adalah musim kemarau, kita nanamnya di sore sobat, sore hari antara jam 3 sore sobat. Nah, perkirakan sini udah basah semua sobat. Ya, selanjutnya sobat, pada lubang tanam tersebut kita tugal standar saja sobat, jangan terlalu dalam dan jangan juga terlalu dangkal. Nah, sebelum nutup mulsa ini sobat, ini memang sudah ditaburi pupuk organik seperti pupuk kandang, kotoran kambing lebih bagus, kotoran ayam, dan dicampur dengan kapur dolomit dan SP36 atau SP18. Kalau tidak ada SP sobat, cukup dengan abu bakar juga bisa sobat. Nah, ini kita, ini
itulah cara kita untuk penanaman seledri sop, cara mudah penanaman seledri. Nah, kita ambil tidak hadapan kita ini sobat. Nah, dicuil. Nah, ditaruh saja sobat. Nah, begitu. Jadi apa yang ditampak di hadapan kita itu tuh. Cukup praktis sekali sobat. Tuh. Cukup praktis sekali sobat. Inilah pertanian kita sekarang. Ini posisinya di bawah tanaman labu sobat, itu pelajaran labunya. Karena sebelum labu itu pada daunnya ngumpul semua, nggak ada salahnya kita manfaatkan waktu dan lokasinya ini untuk kita tanami sop sobat. Tanami sop lumayan sobat. Nanti daun labunya nutup, ini sudah mulai kita cabut sobat. Ini cukup memang kreatif sekali sobat. Ini bisa kita jadikan untuk peluang usaha di desa sobat. Ini bisa kita gaji bulanan. Kalau kita rutin sobat menanam seledri ini, rutin tiap bulan kita nanam, kita bisa gajian per bulan sobat. Nah, dan juga labunya ini sobat, labunya ini kita putil 10 hari sekali. 10 hari sekali, sebulan 3 kali mutil. Bayangkan saja berapa aset kita yang kita peroleh. Mudah-mudahan tanaman kita ini subur sobat dan mendapatkan harga yang stabil. Biasanya kalau panjang berapa gulut nih, berapa kilo itu Pak? Pengalaman Bapak? 2 gulut setengah dapat 5 ikat. 5 ikat. Ikatnya 25. Oh, ya. 25 kilo. 2 gulut setengah. 2 gulut setengah panjang? Ini ada panjang 20 meter, Pak ya? Enggak nyampe. Panjang. Sekitar 16-17. Iya, sekitar mainan 16-17. Nah, 2 gulut setengah ini mencapai 1 kintal. 1 kintal, sobat. Dibagi ikatnya itu 25 kilo, 25 kilo sobat. Nah, bayangkan saja. Sementara lahan Bapak ini ya cukup lebar sekali sobat. Oh, lumayan. Jadi kita bisa target, tandanya kita bisa nanam 3 gulut saja 1 bulan. Ini bulan pertama sobat, bulan kedua, bulan ketiga, sampai dengan kita petak menjadi 12, dibagi 12 bulan. Jadi kita bisa gajian sebulan sekali sobat, ya, melebihi gaji PNS sobat. Wow. Oke, ditambah labunya juga sobat. Wow. Baiklah sobat, dimanapun Anda berada, demikianlah tadi tip tutorial dari kita, informasi dari kita, yakni cara mudah menanam seledri. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe channel di bawah ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.